Hari ini kita belajar bahasa Sunda tentang miara sato, mikanyaah sato. Yang kemarin tugasnya apa? Yang udah ibu kasih itu apa? Coba ibu pengen denger. Yang tugas pertama bahasa Sunda apa ya? Coba dilihat di bukunya apa ya yang kemarin tugas pertama. Coba dibuka bukunya. Udah dibuka. Kemarin apa ya judulnya? Halo. Udah dibuka, dilihat apa kemarin? Ya udah ya, gini aja. Sekarang kita belajar tentang mikaheman. Mikanya ah sato, sato itu hewan ya, sato itu hewan. Kalau bahasa Indonesia sato itu hewan atau binatang. Ya. Sato itu apa? Mikaheman itu menyayangi, ya, mikaheman itu menyayangi, memelihara hewan dan tumbuhan. Mikaheman sato jeung ya boleh tatangkalan misalnya. Bisa dilanjut? Udah. Ini aja yang gampang. Coba ibu mau tanya, apa kalian tahu hayam? Tahu nggak hayam? Tahu kan hayam? Tahu hayam? Hayam itu bahasa Indonesianya apa? Ayam. Ya. Bahasa Sundanya hayam. Pakai H ya, hayam. Kalau bahasa Indonesianya ayam. Tahu kan ayam? Hayam? Tahu. Nah, kalau tahu kumaha cara miara nah ayam? Ayo, bagaimana cara memelihara ayam? Sok jawab, ayo jawab. Ada yang bisa? Ayo jawab aja. Jawab, ayo pakai bahasa Sunda. Bagaimana cara memelihara ayam? Ayo pakai bahasa Sunda. Ya, carana kumaha miara ayam? Emak gening sok miara ayam. Ayo, kumaha carana? Dibere naon tah sok dibere naon tah di paraban naon di paraban pur naon deui ayo naon deui pur naon deui tah parabna teh dedek naon deui sangu bisa teh sangu sangu beas naon deui ayo hayam parabna makanannya apa jagung jagung bisa enggak ayam mau enggak makan jagung dia jagung bahasa Indonesia na jagung bahasa Sunda na jagong ayo coba ucapin semuanya jagong ayo jagong ya bahasa Indonesianya jagung bahasa Sundana jagong bahasa Indonesianya ayam bahasa Sundana hayam h a y a m hayam kalau Indonesianya ayam a y a m ayam tadi ayam itu parabna hayam teh parabna nyata bisa dedek atau huut nonde tadi pur ayo sebutkan dong nonde masa ibu nu nyebutan nonde gak kedengeran yang kencengan dong
jagung, beras, apalagi? Apalagi? Ya pokoknya mah sudah tahu kan para benah ayam teh jagung bisa, huut atau wadedek bisa, pur oge daekeun. Ya, pasti ayam mah naon wae dipacokan, remeh ge dipacokan. Nah, remeh itu termasuk kana sangu, ya, sangu. Daekeun, dibere daging komo deui. Daging ayamna diberekeun deui ka ayam daekeun da. Ya. Tuh ya, contohna parab ayam da loba keneh ya. Parab ayam teh di paraban. Terus dinaonkeun deui ari ayam teh. Hayo. Tadi kahijina di paraban dibere nginum. Dikasih makan sama minum, apalagi kalau memelihara ayam itu apalagi ada yang diberi naon, dijieunkeun kandang, tahu kan kandang? Nah, ayam teh di kandangan ngarah teu leungit, ngarah teu kalalabur, abeh eueuh nu maling, supaya eueuh nu maling. Ya lamun ayamna diabur, nanti emak nyariin itu ayam kemana. Engke teh neangan ayam ka batur. Ya ayam batur ditewak patukeur sarua nya. Makanya di kandangan, di paraban, dibere nginum, dibere cai, entong diuyupkeun kitu. Tunda we tadi dinya teh parabna ieu wadah hukut. Iya wadah cairna, ya, ke macokan sorangan, ya. Ayamna makan sendiri nanti ya. Yang penting disediakin aja, kasih kandang, ya. Kandangnya kalau ayamnya banyak yang besar, kalau cuma satu ya agak kecil nggak apa-apa. Selain ayam masih banyak lagi hewan yang lain, apalagi coba sebutkan, nggak kedengeran nih, nggak ada yang nyebutin. Karek hijit ayam, naon deui pan loba. Sato te loba, hewan itu banyak, binatang itu banyak, apalagi? Lingga, apalagi sebutin hewannya? Rijal, Ernest, sebutin nama hewan. Kaira, Akila, Indah, Revalin, Tijam, Abai, Ain, Syahrul, Labibullah, Dian, Tiara, Afika, Silvia, M. Rifki, Ayam, Mbe, Nondi, Entom, Nondi ta, Bebek, Bebek itu kalau di Sunda di sono meri biasanya ya. Bebek, ayam, entog, ya. Terus naon deui tah? Embe, naon deui? Kuda, sok atuh sebutan. Kuda, sapi, kucing, anu teungeuna geus sebut da hewan kene. Kucing, anjing, manuk, naon deui tah? Ayo dong sebutan. Orai, naon deui yo sebutan? Miara embe, anu boga duit mah meuli embe sing loba. Miara sapi, miara ayam, miara entog, miara ucing meunang ta ucing, ya, miara ucing meunang ta, ya. Si ada yang melihara ayam, kucing, sapi, embe, biasanya di Pasir Angin tuh ada ya yang melihara kambing kebanyakan ya, embe. Bahasa Sundanya embe, bahasa Indonesianya kambing, bahasa Indonesianya biri-biri, bahasa Sundana domba. Halo, pada menghilang nih. Ya, itu hewan. Salam meliharanya ya tadi ya, kalau hewan itu dikasih makan, dikasih makanan, dikasih minum, ya. Dikasih kandang atau dikasih tempat ya. Kalau yang perlu dimandikan, dimandiin. Misalnya apa yang suka dimandiin itu kalau di kampung ibu domba, embe itu suka dimandiin, terus dicukur ya, dipotongin bulunya biar enggak bau, biar enggak
gimana itu gimbal gitu, nggak pernah dimandiin, bau ya. Itu cara memeliharanya sebagian ya. Nah, ayeuna tangkal tumbuhan naon wae anu nyaho, coba sebutkeun dirinya di tangkal deket imah Rijal tah, aya tah tangkal naon tah, rambutan naon deui jal, apalagi tuh Ernest, di situ ada pohon apa aja? Aya tangkal naon wae? Tangkal apa Ernest di situ, pohon apa? Lingga, di situ ada pohon apa lingga? Hai Rijal. Rijal nih. Rijal, Rijal. Sebutin Jal tuh ada di situ pohon rambutan, pohon apa lagi Jal? Ya, semuanya pasti dengar nih ya. Di situ pasti banyak pohon ya, ada pohon rambutan, ada pohon jambu, aya tangkal cau, cek bahasa Sunda nama cau, cek Indonesia nama pisang. Ya, lamun rambutan mah rambutan, Indonesia rambutan, Sunda ge rambutan. Ya, pokoknya loba ngaran tatangkalan ya, ngaran tutumbuhan, nama tumbuhan itu banyak. Ya, tapi kumaha cara memelihara nak? Ai urang mah, ai kelas tilu mah pasti can bisa. Tapi sok ningali kan emak, bapak, lamun melak sampe sok dipiara, sok diurus. Kumaha cara ngurusna? Tulis 5 sato anu sukuna 4. Tulis ngaran sato atau 5 sato anu sukuna 4.